Selamat siang. Oke, kali ini saya masih berada di area sekitar pasar. Pasar Tumenggungan di Kebumen. Ya, terpantau sejumlah pedagang di Pasar Tumenggungan Kebumen. Terpantau saya lihat tadi masih berjualan di luar gedung dan trotoar di sekitar Pasar Tumenggungan. Mobil, motor, becak yang terparkir di tepian jalan. Hal tersebut membuat jalan sedikit penuh. Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat tadi beberapa pedagang berjualan di luar gedung dan di trotoar Pasar Tumenggungan. Ya, mereka berjualan makanan dan juga buah-buahan. Para pedagang dengan semangatnya berjualan, menjajakan dagangannya. Ya, tetap semangat meskipun di masa pandemi ini yang belum juga kunjung rampung. Tetap semangat berjualan, mencari rezeki. Ya, semoga saja dagangannya laris. Kalau kita nggak dagang, nggak dapat penghasilan dong, nggak dapat pemasukan. Kalau kita nggak dagang, siapa dong yang kasih makan? Ya, siapa ya? Ya, kita sendiri. Dengan cara kita berdagang, berjualan. Nah, kalau ada pembeli, kan kita dapat uang. Dan uangnya itu bisa kita pakai buat beli beras untuk kita makan bareng bersama keluarga. Kan seperti itu ya, bro. Jadi ya, tetaplah berdagang, tapi dengan prokes yang ketat karena masih dalam masa pandemi dan masih di tengah PPKM darurat. Hari Senin 26 Juli 2021 yang berlokasi di Pasar Tumenggungan Kebumen. Oke. Oke, sorry guys, lagi sedikit flu, batuk ini, jadi suaranya serak. Ya, sampai jumpa lagi.